Apa kabar semuanya? Selamat datang di channel YouTube Yesuit Indonesia. Kali ini kami akan berkolaborasi dengan CLC Indonesia akan mempersembahkan 12 video pendek selama bulan Juli. Tentang apa aja sih videonya? Stay tune terus di channel YouTube ini dan IGTV Yesuit Indonesia ya. Oke guys, kali ini kita akan bicara soal hijrah. Kalau kalian dengar kata hijrah, apa sih yang langsung terbesit dalam benak kalian? Tulis di kolom komentar ya. Nah, sambil kalian komen, kita dengerin yuk pendapat teman-teman gue tentang hijrah. Check it out. Hijrah. 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 Bayanganku adalah kita berubah. Berproses. Mencintai pribadiku sendiri. Bisa dibilang dulu aku gak cinta diriku sendiri. Dengan adanya kesadaran diri untuk terus menerus memperbaiki diri ke arah yang lebih baik, pindah baik secara fisik maupun secara perubahan kepribadian saya, yang tadinya sebelum jadi dari anak manja sekarang jadi lebih mandiri, seperti itu. Guys, tahu gak sih, gereja Katolik juga mengenal istilah hijrah loh. Untuk membahas tentang apa itu hijrah dalam gereja Katolik, kami akan tampilkan salah satu tokoh terkenal yang hijrah. Siapakah dia? Ini dia! Beliau adalah Santo Ignatius dari Loyola. Orang yang hidupnya amburadul. Pokoknya kacau banget deh. Kemudian hijrah dan menjadi orang kudus. Bahkan dia bersama teman-temannya mendirikan Serikat Yesus. Dan kerennya lagi guys, lewat latihan rohani yang diwartakannya, banyak orang jadi orang kudus, jadi santo. Lewat karya Serikat Yesus, banyak orang diselamatkan. Kita lihat yuk, santo-santo dan karya-karya Serikat Yesus. Ternyata ada juga loh orang-orang awam yang mengambil spiritualitas Ignatian sebagai cara hidupnya. Salah satunya adalah CLC. Apa itu CLC? Berikut tayangannya. Para kudus dan semua orang awam ini terinspirasi dan terpanggil oleh panutan yang sama, Ignatius dari Loyola, seorang peziarah yang kisahnya akan kita kupas dalam 12 video kita. Nah guys, gimana? Keren gak? Penasaran sama kisahnya? Ikuti terus ya video-video kami dengan cara subscribe channel YouTube ini dan follow Instagram @yesuitindonesia. Jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. See you, bye!